Seperti yang kita tahu, untuk menjadi pasukan khas atau elit bukan sesuatu benda yang mudah. Seseorang yang akan menyarung beret komando dan unit elit itu perlulah menjalani latihan yang ditetapkan dalam perkhidmatan masing-masing. Dan latihan itu amat memenatkan, tidak mengira waktu siang dan malam. Dan mereka perlu diuji ketahanan mental serta fizikal sebelum melayakkan diri bergelar anggota komando atau unit elit. Berikut adalah 8 beret komando dan unit elit dalam Malaysia berserta pengenalan mereka. Namun, sebelum masuk ke video berikutnya, sila klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini agar channel ini bermanfaat dan selalu aktif. Paskal merupakan pasukan elit dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Siapa yang tak kenal dengan pasukan elit ini? Sebuah movie yang bertajuk Paskal telah diterbitkan pada 27 September 2018 dan meraih kutipan yang banyak. Filem aksi arahan Adrian Teh ini mengisahkan tentang sepasukan anggota unit elit pasukan khas laut. Tapi hari ini kita bukan ingin menceritakan tentang cerita itu. Beret yang dipakai oleh pasukan khas laut adalah berwarna ungu. Beret ungu ini melambangkan identiti pasukan elit ini dan juga melambangkan hubungan persahabatan pasukan ini dengan Kor Marinir Indonesia. Memandangkan jalinan erat antara Malaysia dengan Indonesia adalah kukuh. Jadi pada orang di luar sana, janganlah membuat sebarang pernyataan yang tidak munasabah. Tahukah anda, celoring yang menjadi pakaian seragam Paskal merupakan celoring yang sama yang pernah dipakai oleh tentera US dan juga turut merupakan hubungan baiknya dengan US Navy SEAL milik Amerika Syarikat kerana pasukan itu jugalah yang menjadi tunggak utama penubuhan Paskal hingga sekarang. Sedikit tambahan, tahukah anda, Laksamana Pertama Dr. Haji Sutarji bin Kasmin telah menjadi komander Paskal yang paling lama dan bersara pada tahun 2003. Ramai orang yang tertukar dengan Paskal kerana nama kedua-dua pasukan khas ini hampir sama. Paskal adalah singkatan nama untuk pasukan khas udara milik TUDM. Mereka menjalankan tugas-tugas mengekang sebarang bentuk serangan. Tugas-tugas khas mereka sama seperti pasukan elit yang lain di Malaysia, tetapi dengan merangkumi kepakaran masing-masing. Warna beret komando Paskal ini adalah berwarna biru. GGK adalah satu pasukan khas utama negara dalam naungan Angkatan Tentera Malaysia dan juga merupakan pasukan komando elit yang disegani ramai kerana kesanggupan mereka melakukan apa sahaja. Pasukan ini beroperasi di Sungai Udang di Melaka dan Mersing di Johor. Pasukan elit ini ditubuhkan ketika konfrontasi yang melibatkan Persekutuan Malaysia Indonesia pada tahun 1965 sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul dari konfrontasi tersebut. Menteri Pertahanan Malaysia pada ketika itu, Tun Abdul Razak bin Haji Datuk Hussein, telah memberi arahan untuk mengadakan unit ujian. Menteri Pertahanan telah mengarahkan sukarelawan dan sejumlah sukarelawan dari tentera darat dan laut untuk mengambil bahagian. Pada 25 Feb 1965, satu latihan asas komando diperkenal dan dikendalikan oleh Regimen ke-40 Komando Marin Diraja British di Kem Majidi, Johor Bahru. Anggota Regimen Gerak Khas menggunakan beret berwarna hijau. Beret ini merupakan simbol am di antara komuniti pasukan komando di seluruh dunia. Lambang harimau berjuang diletakkan pada beret hijau. Anggota Regimen Gerak Khas juga menggunakan leyat berwarna biru sebagai tanda penghargaan dari Royal Marine Commando British. Anggota dari Royal Marine dan Gerak Khas menggunakan leyat biru tradisional. Grup Gerak Khas bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan kelengkapan menjalankan gerakan khas termasuk gerakan payung terjun dan gerakan perairan. Gerakan ini boleh dilaksanakan secara bersendirian, bersama atau bekerjasama dengan pasukan tetap yang lain di dalam kawasan musuh. V69 atau 69 Komando merupakan sebuah pasukan khusus multispektrum bercorak ketenteraan atau separa tentera. 69 Komando telah dilatih khusus pada tahun 1969 sebagai sebuah pasukan khusus yang bercorak ketenteraan dan mempunyai ilmu medan perang bagi mengekang dan membantera sebarang kegiatan insurgensi oleh Parti Komunis Malaya. Nama 69 Komando ini diambil bersempena tahun 1969
dan ditubuhkan sebagai pasukan tempur khas, pakar dalam peperangan hutan dan banyak lagi. Warna beret yang dipakai oleh Komando V69 ini adalah berwarna perang pasir. Peranan 10 Brigade Para milik Tentera Darat Malaysia ini pada mulanya adalah sebuah pasukan serangan negara pada masa berlakunya peperangan atau darurat. Penubuhan Brigade Payung Terjun ini telah dicadangkan oleh Badan Penasihat Pertahanan Malaysia pada akhir tahun 1970-an sebagai salah satu daripada rancangan permodenan bagi sistem ketenteraan Malaysia. Pada asalnya, rancangan ini tidak mendapat sebarang sokongan dari pihak kerajaan yang dianggap berpunca dengan kaitan terhadap formasi brigade ini yang bakal menjadi kesangsian oleh negara jiran. Pada bulan November 1988, Malaysia tidak mampu menyahut permintaan untuk bantuan oleh Maldives semasa negara itu dicerobohi oleh organisasi pengganas upahan Tamil. Atas ketidakmampuan untuk memberi bantuan dengan segera, Panglima Angkatan Tentera Malaysia telah mengemukakan penubuhan unit payung terjun dalam organisasi Tentera Darat Malaysia. Anggota 10 para ini memakai beret merun yang melambangkan identitinya sebagai pasukan elit. Beret merun yang dipakai oleh pasukan elit ini juga dikenali sebagai Pegasus. Pegasus bermaksud kuda terbang, iaitu seekor kuda yang mempunyai sayap dan banyak terdapat di dalam mitos cerita masyarakat barat. Kehebatan nama haiwan ini telah digunakan oleh pasukan paratrooper British sewaktu mereka melaksanakan ujian pemilihan ke atas anggota Tentera Darat British sebelum mereka layak diterima sebagai anggota paratrooper. Pasukan Tindakan Khas dan Penyelamat APMM atau lebih dikenali sebagai Star Team telah ditubuhkan pada April 2005. Segelintir tentera udara Diraja Malaysia PASKAU dan TLDM PASKAL telah dipindahkan ke dalam APMM untuk membentuk pasukan Star pertama. Pada bulan Julai 2009, 24 pelatih berjaya menamatkan kursus asas komando TUDM dan dengan itu membentuk pasukan perintis pengendali Star. Untuk membezakannya dengan pasukan operasi khas Malaysia yang lain, Star Team memakai beret berwarna merah. Tahukah anda, Star Team adalah unit pertama yang menggunakan penyamaran digital di Malaysia sejak tahun 2009. Unit Tindakan Khas atau lebih dikenali sebagai UTK. Unit elit ini adalah unit anti keganasan. UTK yang beroperasi seperti unit SWAT Amerika Syarikat ini biasanya menjalani operasi dengan tanpa pakaian seragam unit khas. Unit ini biasanya menjalankan operasi khas dan sulit untuk menghapuskan sebarang kegiatan jenayah berprofil tinggi di Malaysia. Unit Tindakan Khas ini atau lebih dikenali sebagai UTK menggunakan beret berwarna merun untuk melambangkan identitinya sebagai pasukan elit. Askar Timbalan Setia Negeri Johor atau lebih dikenali sebagai JMF. Pasukan Askar Timbalan Setia Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1886 dengan Kompani Percubaan 60 Anak Melayu Johor dan 20 orang Askar Punjabi. Anggota Melayu dilatih sebagai Askar Infanteri sementara anggota Punjabi dilatih sebagai anggota pasukan artileri. Seorang pegawai tentera Inggeris bernama Kapten Newland dilantik sebagai pemerintah pasukan. Orang Melayu yang pertama sekali diberikan tauliah sebagai pegawai ialah Kapten Daud bin Sulaiman. Askar Timbalan Setia Negeri Johor telah diberikan panji-panji diraja pada 11 Mei 1916. Beret yang dipakai oleh JMF ini ialah berwarna hijau. Itulah 8 beret komando Malaysia dan pasukan elit yang ada di Malaysia. Kita sepatutnya bersyukur kerana negara kita masih lagi aman dan makmur dengan adanya pasukan keselamatan yang sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman musuh. Tuliskan komen anda di ruangan komen di bawah atau cadangan anda untuk video yang akan datang, dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.